Halo guys yang budiman, kembali lagi dengan saya Rif. So ya, di video kali ini saya akan membeli VIP pass di Skyblock. Sekarang udah masuk ke season 6 cuy. Apakah worth it untuk dibeli atau ampas? Langsung aja ke VIP pass-nya woy. Let's go. Nah ini dia VIP pass-nya kali ini, temanya The Forest ya guys ya. Dengan set armornya Forest Guardian. Tentu aja ada beberapa blok baru dan senjata woy. Untuk desainnya menurut saya ini keren sih, terutama di pedangnya ada aura-aura hijau gitu, sangar betul. Ada juga skin panah baru di level 80-nya. Untuk ability-nya gak ada yang berubah, masih sama ngasih efek kebakaran. Selanjutnya di store-nya juga update item baru. Dari pickaxe, axe, sampai kedua pedang Forest. Nanti kita review lah ya. Baiklah, mumpung saya masih ada G-Cube sisa, langsung aja kita beli dengan brutal. Kayak gini guys, pedang Forest Magic Sword mantap banget efeknya, bisa bikin musuh kalian kitar-kitir. BTW sekarang Skyblock udah update fitur kamera kayak di Bedwar, lumayan ngebantu sih. Baiklah, mari kita kerjain beberapa tas VIP pass-nya sampai kebuka satu set armornya. Dan akhirnya setelah menyelesaikan beberapa misi yang meresahkan, saya pun berhasil mencapai level 63. Langsung aja klaim semuanya apa aja yang bakal kita dapatkan ya guys ya. Let's go. Ini dia.
Itu tadi ability dari Full Set Armor VIP Pass Season 6. Gimana menurut kalian, apakah ini berguna atau ampas? Menurut saya sih gak terlalu berguna karena ability-nya harus ngandalin serangan dari musuh buat bisa aktif cuy. Kalau sekedar buat koleksi worth it bagi kalian yang kelebihan Gekyu. Sekarang kita coba gacha pedang barunya, apakah bisa langsung dapetin semuanya. Dan ada beberapa item di store yang wajib dibelum setiap update season pass woy. It's not